Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat, aku PS game lagi di sini, yang berarti kita akan main game Stumble Guys lagi ya. Jadi ya, aku selang-seling aja kontennya, ada Draw Story, ada Stumble Guys, ada vlog juga. Cuman konten vlog kadang-kadang ya. Yang paling sering sekarang itu konten main game Stumble Guys, karena banyak dari kalian yang suka aku main game Stumble Guys ya. Ya nanti kita akan main game lain karena belum ada game yang viral ya, aku cuman mainin yang viral dan banyak penontonnya aja. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan langsung aja main game Stumble Guys untuk hari ini, karena kita akan cari skin rahasia Boboiboy lagi ya. Jadi banyak banget dari kalian yang komen di video sebelumnya untuk aku mencari skin rahasia Boboiboy Frozen atau Boboiboy S ya. Aku nggak tahu apakah ada di game Stumble Guys atau tidak, tapi kita akan mencarinya. Katanya sih skin Boboiboy Frozen ini ada di map Ice Hack ya. Kalau kita menangin map Ice Hack terus-menerus, kita akan dapat skin rahasia Boboiboy Frozen ya. Kita lihat aja apakah kita bisa dapat skin rahasia yang terbaru ini atau tidak. Ya, aku akan main terus sampai capek, sampai dapat lah pokoknya. Oke, jadi aku sudah masuk di akun Stumble Guysku ya. Di sini terlihat ada skin skin Frozen. Mana ya skin Frozen ya, yang terbaru ya? Kok nggak ada sih? Oh ini nih, roda spesial beku ini ya. Nah ini ya, ini ada skin Frozen. Cuman aku tidak akan cari yang ada di sini. Aku nggak bakal gacha di sini. Aku akan mencari skin rahasia Boboiboy Frozen yang ada di game Stumble Guys. Jadi kita harus beda dari si yang lain-lain ya. Kita harus mencari skin yang nggak dipunya oleh youtuber-youtuber Stumble Guys lainnya. Jadi tanpa basa-basi, kita let's go aja langsung mainkan gamenya ya. Oke, ada map Jungle Roll ya. Kita akan main di Jungle Roll dulu ini. Sangat easy lah. Aduh, ada. Wah, itu ada skin Frozen yang aku incar ya. Cuman aku cari skin Frozen yang Boboiboy, guys. Jadi kayak gitulah contohnya. Dia keren banget. Aduh, aduh, aduh. Aku ketinggalan. Tidak, tidak. Aku tidak boleh kalah di sini karena aku adalah Rudy WFA ya. Salah satu pemain terbaik di game Stumble Guys ini. Jadi kita akan menyelip mereka semua. Aduh, aku mau jatuh, aku mau jatuh. Tidak jadi jatuh dong, karena aku Rudy WFA. Kita menyelip semua orang yang ada guys, karena kita ngebut ini ya. Aku akan mencari skin Boboiboy Frozen sampai dapat. Ngapain dah ini bocah ini? Aku bocah bocah emut. Namanya aja aku bocah emut ya. Mau ngeprank-ngeprank, ngapain kau bocil ngeprank-ngeprank ya. Ngeprank itu kalau sudah final. Ini masih 16 besar, ngapain ngeprank kau ya. Oke, yang pertama masih easy banget ya, sangat mudah. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Dapat map apa kita ya? Lambat kali ini. Lambat, paling lambat ini loadingnya ya. Paling jengkel aku nih. Oke, ada Block Desk. Block Desk ini salah satu map favoritku ya. Tapi aku sering mati di yang pokoknya harus pakai emote sledding lah, dan aku nggak punya emote sledding gitu. Aku sering mati di situ aja. Sisanya sih aku bisa mengatasi ya. Karena ini masih 8 besar, jadi ini bakal gampang banget. Nggak mungkin kalah kita ya. Oke, masih aman. Sudah 2 yang jatuh ya. Aduh, aduh. Aduh, di sledding kita ya. Kita tunggu aja. Aduh. Hampir, astagfirullahalazim. Hampir aku kalah, guys. Oke, jatuh. Oh, lolos, lolos, lolos. Hampir aku kalah tadi ya, karena di sledding ya. Untung aku masih bisa selamat di map Block Desk. Next, kita akan dapat map apa lagi ya? Oke, map selanjutnya ada Over Under. Ini salah satu map kesukaanku ini ya. Aku juara satu. Oh, di sebelah kanan lagi. Kita tidak boleh blunder. Kita harus sistem ngebut di sini ya. Oke, aman, aman, selamat. Aduh. Aduh. Kita ngebut. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh, bisa, bisa. Aduh, ada yang di depan. Ada yang di depan. Selip dia, selip dia. Ah, jatuh dia, jatuh dia. Jatuh dia. Aku yang menang. Aku dapat crown. Guys, aku dapat crown pertama. Bermain langsung dapat crown ini. Bikin aku semangat main ya. Ya, begitulah.
cara menang di map apa tadi ya? Map over under. Ya, kita dapat crown satu lagi, kita akan main lagi ya sampai dapat Bobo Boy Frozen. Oke, map selanjutnya ada Vipot Fuse ya. Tidak menarik sih ini map ini sih ya. Karena ya terlalu sering aku dapat map ini, jengkel juga kadang-kadang ya. Di sini juga harus berkerumun gitu loh. Jadi kena sliding mulu aku di sini. Nah, kan baru aku bilang kena lagi aku sliding gitu. Paling jengkel aku di sini ya. Tukang sliding semua isinya. Tapi tidak. Ah. Di sliding terus ya. Oke, masih aman, selamat, damai, sentosa ya. Oke. Di sliding terus ya. Ya enggak betul aku sama tukang sliding ya, punya dendam pribadi aku. Oke. Kita akan lanjut ke map Space Race ya. Ini adalah balapan luar angkasa dan aku tidak akan shortcut. Kita akan ambil jalur aman saja karena ini tidak ambil juara satu juga ya. Jadi kita ambil jalur sini aja. Kita lewat sini, Rudy WFA masih memimpin ya. Oke, di sini juga masih aman. Apakah sudah ada yang jauh? Oke, ada ayam. Halo ayam, Kisein. Aduh, kena guys. Tidak apa-apa, ada ayam, ada Rafli, RC Rafli, I don't know siapa itu. Tapi kita gaskan aja. Kita double jump lagi di sini. Rudy WFA yang paling depan ternyata ya. Kita akan ambil yang bagian mana ya? Bagian tengah aja. Kita ambil yang di tengah, yang netral. Dan ternyata kita benar ya. Kita akan juara satu di map Space Race. Finish guys. Oke, kita lihat map terakhirnya apa ya. Semoga mapnya bagus ya. Maksudnya bukan map-map yang mengandalkan sliding dan tinju-tinju gitu. Aku nggak suka itu ya. Aku suka yang shortcut-shortcut yang pakai skill gitu. Cannon climb dong. Kok bisa cannon climb jadi final? Apakah aku bisa? Aduh, sangat meragukan. Kita akan lihat timingnya dulu. Oke, Rudy WFA bisa melihat timing yang berarti kita akan juara satu di... Ah, aku baru mau bilang aku juara satu di sini. Tapi malah kena ya. Come on. Ayo. Shortcut. Oh, lolos. Ah, kita dapat crown lagi. Serius nih kita dapat crown lagi. Ya, kita dapat crown. Dapat crown lagi, guys. Gila ya, aku dua kali main langsung dapat crown dua kali ya. Gokil, malam ini adalah malam keberuntunganku ini. Aku recordnya malam ya. Jadi aku dapat crown lagi kali ini. Oke, kita lanjut terus sampai dapat skin Bobo Boy Frozen lah. Let's go, map. Ice Hack dong. Ice Hack. Aku belum dapat skin map Ice Hack. Ah, sini lagi. Aku dapat ice, guys. Oke, di sini ada. Wow, ada dua player yang menggunakan skin Frozen ya. Ini adalah skin yang aku incar-incar, tapi aku carinya yang Bobo Boy ya, bukan yang ini ya. Ini terlalu banyak sudah yang punya. Oke, kita tidak boleh blunder sini kita. Aku akan bermain dengan serius kali ini ya. Oke. Aduh, kok malah kena ya? Baru aku bilang mau bermain serius aku. Aduh, jatuh lagi. Kok bisa? Oke, kita tidak boleh kalah dari skin-skin Frozen itu ya. Kita akan dapatkan skin Frozen ya. Tunggu aja ya. Fan flash. Oke, fan flash it's okay ya. Kita akan lanjutkan saja di fan flash ini. It's okay, Rudy. Kita bisa melakukan ini. Di sliding mulu. Kenapa sih kalian tuh nggak bisa menang ya kalau nggak pakai sliding ya? Kalian cupu ya? Hah? Kalian cupu semuanya. Nggak bisa ngalahin aku ya kalau nggak pakai sliding-slidingan. Hah? Tunggu dulu. Kita masuk sini dan... Ah! Sliding terus ya. Ini orang kurang ajar betul. C!
jengkel betul aku sliding-sliding ya. Oke, aku udah capek dari tadi nggak dapat map Isaac, jadi ya udahlah ya, kita nggak dapat, nggak bisa dapat skin. Jadi kita ambil lucky skin dulu. Kita ambil lucky skin, apakah kita bisa mendapatkan skin rahasia Bobo Boy Frozen? Ternyata malah dapat ini aja ya, dapat game lift. What? Bobo Boy Frozen? Bukan Bobo Boy Ice ini ya, ini Bobo Boy Frozen. Ini skin terbaru, skin spesial ya, bukan legendaris guys. Kita dapat skin ini. Wah, keren banget ini parah ya. Oke, ini penampakan skinnya ya. Asli ini gokil parah ya, ini gokilnya gokil parah guys. Terlalu keren ini, asli keren banget sumpah. Jadi ini skinnya dia kayak transparan karena ini backgroundnya warna ya, warna biru juga ya. Tapi ini Frozen guys, ini adalah Bobo Boy Frozen keluaran terbaru dan dari punya YouTuber lain lah. Kita akan langsung saja mainkan ya. Oke, ini dia skinnya, dia bawa pedang ya. Ini banyak banget musuhnya, kita akan membantai mereka semua dengan jurus Frozen atau membekukan dari Bobo Boy Frozen ini. Asli ini salah satu skin terkeren yang aku punya saat ini ya. Ya lebih keren daripada Bobo Boy Air ya, karena favoritku kan Bobo Boy Air. Ini lebih kita bekukan. Gitu ya, keren ya. Bisa bekuin gitu ya. Kita bekuin lagi. Oh, keren banget ini skinnya. Aduh, ini jadi favoritku ya setelah Bobo Boy Air ini. Oke, kita bekuin lagi. Ini salah satu skin favoritku setelah Bobo Boy Air. Jadi, ya ini keren banget dah. Oke, mana lagi? Oh, ini nih. Mangsa kita selanjutnya. Langsung beku ya Bobo Boy-nya ya. Oke, di sini masih aman guys, masih aman. Kita akan bekukan ini si Alphabet Lord. Kita akan bantai. Oh, diserang guys sama itu Bobo Boy ini. Oh, nantangin dong. Oh, nggak bisa dong. Kita bekukan duluan dong. Kamu itu halilintar kalah sama Bobo Boy Frozen. Karena Bobo Boy Frozen ini yang paling kuat saat ini ya di game Stumble guys. Jadi ya keren banget kekuatannya bisa membekukan. Dan ini auto win ya, pasti menang udah. Karena ya udahlah, pasti menang ya. Namanya udah kita bantai semua. Tapi tadi itu dua tadi bukan aku yang bantai loh ya. Itu Bobo Boy Halilintar, bukan ulahku ya. Jadi aku tidak membantai mereka semua. Oke, kita lompat. Ini sudah auto win ya. Jadi ya keren banget ya, akhirnya setelah aku main lama dari tadi, akhirnya aku dapat juga skin rahasia Bobo Boy Frozen, yang mana ini adalah update terbaru di game Stumble guys. Yang mana ini cuma Rudy WFA yang punya. Coba lihat kalian lihat baik-baik ini betapa kerennya Bobo Boy Frozen ini bawa pedang ya. Oke, ini super duper keren banget. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble guys, kita mencari skin rahasia Bobo Boy Frozen ya untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Kalian komen aja di bawah, next kita cari skin Bobo Boy apa lagi, kalian komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye bye.